Salah satu lokasi pengungsian bagi korban banjir berada di Masjid Ar-Rahman, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Mereka yang mengungsi merupakan warga kompleks Kodam 3 yang memang merupakan lokasi langganan banjir. Di daerah itu, ketinggian air mencapai 1 meter. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi untuk menghindari banjir yang semakin meninggi. Banjir ini rata-rata mereka dari BTN Kodam 3 yang ada di sekitar masjid. Alhamdulillah Masjid Ar-Rahman Green Rahmani ini sekarang menjadi tempat pengungsian. Kurang lebih ada 100 kakak yang sementara ditampung di Masjid Ar-Rahman ini. Jadi dimohon atensi kepada instansi terkait, khususnya pemerintah Kota Makassar dan segenap stakeholder lainnya, bagaimana bisa lebih peduli terhadap korban banjir di Masjid Ar-Rahman Green Rahmani ini.